Assalamualaikum, saya Rail. Kita jumpa lagi di channel Michael Journey. Okay, dalam video kali ni saya nak try unboxing dan juga review lah pasut dan terus pasang fly sheet daripada Ohana ni. Okay, hari tu Ohana bagi saya fly sheet ni. Okay, pasut hari ni saya camping dan saya nak try pasang dengan kemah saya ni lah. Okay, saya nak buat satu common space dan juga untuk cover sikit lah kemah ni. Okay, jom kita tengok apa yang menarik pasal fly sheet daripada Ohana ni. Okay, sebelum tu kita tengok sikit dia punya packaging dia. Ini dia punya luaran lah. So nama fly sheet ni Teduh. Okay, dia outdoor fly sheet. Okay, daripada Ohana. So yang ni dia waterproof. Okay, ni dia punya size lah. Okay, ni size medium 3.6 meter x 2.9 meter. So lebih kurang 11 kali 10 kaki lah macam tu. So yang ni warna purple, dia ada dua warna juga tak salah saya. Satu warna macam orange, satu lagi warna hijau. Okay. So sekarang ni Ohana dia ada size ni je. So tapi diorang dalam plan untuk buat banyak lagi size untuk fly sheet ni. Okay, so sekarang kita buka, kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, dalam ni dia ada dia punya fly sheet. Lepas tu dia ada satu bag ni, ada dia punya ni lah pack dan juga tali. Okay, so ni dia punya tali, ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia ada pack, dia ada 2 saja. Okay, so pad dia ni saya tak cukup, so korang punya tambah lah. Tambah pad dia ni. Tali pun macam tak cukup lah, so korang boleh guna tali sendiri. Lepas tu yang ni dia tak ada pole, so dia ada ni je lah dia punya dalam. Okay, sekarang jom kita try pasang. So saya plan nak pasang fly sheet ni dekat depan lah, ke depan kan. Lepas tu half dari kemah ni, okay, ke depan terus. So saya boleh santai kat depan. Okay, so saya mulakan dua tiang, satu kat belakang, satu lagi kat depan. Okay, dah siap lah set up fly sheet kali ni. Basic lah, saya buat basic shape. Ini kita basic A shape punya fly sheet lah. Okay, so mudah bila angin, bila hujan turun dia akan terus ke tepi lah air dia. Okay, ni fly sheet daripada Ohana ni. So size dia pada saya just nice. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Biasa normally fly sheet dia size dia 3x3 meter lah. Yang ni dia 3x3.9, jadi dia lebih panjang sikit. So kalau korang nak pasang kat kemah, jadilah sikit lebihan untuk pasang kat depan. So
So material dia menarik sebab yang ni dia jenis ripstop. Kalau perasan yang dia garis petak-petak ni, so ni adalah material ripstop. So in case kalau ada ranting ke jatuh, dia terkoyak ke, dia tak akan merebak lah. Dia biasanya kalau yang material biasa, contohnya dia kalau dia terkoyak, dia akan senang, dia akan terbelah, dia akan merebak, dia lagi panjang lah. So kalau yang generic stop ni, dia akan terus, dia tak akan merebak, dia akan pocor kat situ je. So yang ni dia tak ada UV, dia tak ada silver coating. So dia yang ni dia tak berapa reduce heat lah. Okay. So kalau panas, dia masih lagi teduh sikit je lah. Okay. Dia tak kurangkan kepanasan. So dari segi waterproof, memang okay. Memang waterproof. So hopefully kalau ada hujan nanti, saya akan bagi review lah. Kita akan tunjuk dia punya waterproofing. Okay, kat situ yang menarik, saya suka dia punya ni. Biasa kalau nak cek fly sheet, saya memang prefer yang macam ni. Dia ada satu IDEX ni, dia ada satu lubang. Lepas tu dia ada tempat tali tu kat sini. Okay. Lepas tu dia punya jahitan pun dia ada double. Kat sini dia ada satu sini, satu sini. Jadi dia lebih kuat lah. Dia takkan, dia susah nak koyak. Kalau ada jenis macam ni lah. So yang dia punya eyelet ni pun dia dekat-dekat tali ni, bukan dekat atas flysheet ni sajalah. Okay. So dia bila tarik, dia takkan tarik kat flysheet ni, dia tarik dekat tali dia ni lah. Okay. So memang dia lebih kuat lah kalau macam ni. So total ni dia ada 8 lah. 3 kat tepi, 1, 2, 3. Lepas tu kat hujung ni ada 1, kat hujung situ ada 1. So total ada 8 dia punya ni. So korang boleh custom lah set up client nak macam mana, boleh ikut suka korang lah. Sebab dia ada banyak dia punya eyelet dia ni. Okay. So ni keadaan kat dalam flysheet lah. Okay. So dia memang boleh teduhkan kawasan. Lepas tu tapi dia punya bahang matahari tu masih lagi terasa lah. Okay, sebab dia tak ada silver coating. Tapi overall okay lah untuk kita camping nak berteduh. Memang sesuai lah. Okay, tadi saya dah buat A-shape tapi sikit panas lah sebab udara dari tepi tak boleh masuk. So saya tambah lagi dua tiang lah, kiri dan kanan. So jadi bentuk macam diamond ni. So macam ni pengudaraan lebih baik lah. Sebab ada angin dari tepi kiri kanan boleh masuk. Tengah hujan, so waterproofing dia tengah check lah. So ok, memang air mengalir lah, air tak pasang. Okay, dalam pun okey, tak ada bocor. Okay.
Okay, tadi hujan, yelah, kemah dalam memang tak basah, air tak tembus lah. So waterproof flysheet Ohana ni memang terbaik lah. Memang berfungsi dengan baik. So air pun dia tak lekat, dia boleh mengalir dengan baik lah. Okay, lepas tu yang menariknya dia punya guy rope ni, dia bagi yang ada reflektif ni. Kalau perasan ada macam warna silver ni. So bila malam kalau kita guna, so kalau kita guna torchlight ataupun headlight dan kita suluh, so dia akan menyala lah. So dia akan reflect cahaya. So bagus lah. So bila malam, so kita boleh elak daripada terlanggar ataupun tersepak. Okay, kalau korang berminat dah dapatkan flysheet Ohana ni, okay, korang boleh beli dekat dua punya kedai Shopee. Nanti saya akan letak dia punya link dekat description video lah. Okay, overall saya rasa flysheet dari Ohana ni memang bagus lah kualiti dia, berbaloi dengan harga dia. Saya tak ingat harga dia, tapi dalam lebih kurang 60 lebih lah. So memang berbaloi, kira sesuai lah dengan ni. Kalau korang nak pergi camping memang sesuai lah. Size dia pun okay, dia taklah besar sangat, so dia tak kecil sangat. Okay, itu sajalah sikit review mengenai flysheet daripada Ohana ni. Okay, macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat, okay, korang boleh share video ni dan jangan lupa like dan juga subscribe channel Ruang Kerja ni. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.